Seorang bapak tiba-tiba mendatangi Mapolda Riau. Namun kedatangannya ini ternyata bukan untuk mengadukan atau melaporkan tindak pidana. Ia terpaksa mendatangi kantor polisi lantaran tak memiliki biaya untuk mengobati anaknya yang sedang sakit parah. Kisah haru itu beredar di media sosial yang diunggah oleh akun Terang Media. Dalam pengaduannya, sang bapak menyebut telinga anaknya mengeluarkan darah dan diiringi demam dengan suhu badan panas yang tinggi. Setelah mendengar keluhan bapak ini, personel kepolisian di Mapolda Riau pun merasa ikut bersedih dan langsung memberikan pertolongan, tulis keterangan tersebut. Dalam video itu juga turut dituliskan keterangan jika sang bapak didampingi petugas Ditreskrimum Polda Riau langsung mendatangi rumah sakit untuk mengobati sang anak. Biayanya dibantu oleh Ditreskrimum Polda Riau, tulis keterangan dalam video yang diunggah pada Minggu 13 November 2022 malam. Menyaksikan video tersebut, banyak netizen yang terharu dan mendoakan agar si anak cepat sehat dan polisi diberikan rezeki yang berlipat ganda.